Ratusan warga Solo kunjungi Taman Satwa Taru Juruk untuk meramaikan kirab Joko Tingkir. Tradisi syawalan ini berlangsung semarak berkat drama yang menampilkan pertarungan Joko Tingkir melawan buaya serta pesta ketupat. Puncak Grebek Syawal di Solo, Jawa Tengah berlangsung di Taman Satwa Taru Juruk. Ritual Grebek Syawal ini diawali dengan prosesi kirab Ageng Jaka Tingkir, Abdi Dalem, serta prajurit Keraton Surakarta. Kirab juga memandu ribuan ketupat yang disusun menjadi gunungan. Ritual kian semarak berkat sajian drama yang menceritakan keperkasaan Joko Tingkir menaklukkan buaya saat mengarungi Bengawan Solo. Tak sekedar menghibur, pertunjukan ini juga dinikmati warga sebagai kisah syarat makna. Saya bisa memetik pelajaran dari seorang buaya. Jadi memang saya bisa merasakan bagaimana beliau gigih dan berjuang untuk mendapatkan suatu cita-cita yang diinginkan. Berikutnya adalah momen yang paling ditunggu. Warga berebut ketupat yang sebelumnya terangkai menjadi gunungan. Sengaja liburan pas mau berujinya kan ada acara ini. Terus ya, sebenarnya saya sama anak saya, sama istri saya. Dapat. Ayo ke Juruk aja. Ya oke, itu. Kirab Joko Tingkir merupakan gelaran tahunan setiap bulan Syawal. Acara ini mampu mendongkrak jumlah wisatawan kebun binatang Taru Juruk sekaligus melestarikan kebudayaan. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET.